Assalamualaikum Dulur Tani eh, Mari kita berbagi eh, Mengapa kok dipupuk pakai pupuk sp 36 Kenapa enggak Yang lain eh, Karena dengan alasan ini mengandung unsur fosfor dan fosfat eh, sulfur ya Dimana fungsi daripada pupuk ini adalah memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik Kemudian memacu memacu pembentukan bunga dan Masaknya buah atau biji Kemudian memperbesar Persentase terbentuknya bunga Menjadi biji Nah nanti kita akan ulas uh, Bagaimana cara Menaruhkannya pupuk Dan langkah-langkah selanjutnya Yuk kita simak videonya Nah ini uh, waktu pemupukan Dimana pupuknya jangan terlalu dekat Dengan batang ya Karena akan sangat berpengaruh Mengundang jamur dan lain sebagainya Nah ini pupuk kita taruh di ujung daripada apa itu daun. Nah ini setelah kita tebar tadi eh, jangan dibiarkan ya karena akan terjadi penguapan sehingga kalau habis dipupuk harus segera diuruk. Nah ini diuruk dengan tanah atau istilah orang Jawanya diundur ya. Kemudian ambil tanah dari sampingnya kemudian untuk menguruk Nah, untuk menguruk pupuk yang di tadi. Nah. Kita melakukan pemukan di kanan kiri ya, di kanan kiri pupuknya tidak kita taruh di tengah karena tengah ada tempat untuk jalan untuk melakukan kita pengobatan dan lain sebagainya. Nah, ini kita tutup sehingga tidak uh, terjadi penguapan yang akan menyebabkan jamur kalau tidak kita tutup nah, kemudian hujan datang ini terjadi penguapan sehingga menyebabkan jamur itu uh, menempel pada buah pepaya sehingga buah pepaya nanti akan mudah busuk nah, ini kita shot dari teman-teman yang bekerja di lahan hasilnya juga sudah luar biasa ya, ini kita lihat yang mau berkunjung monggo kita dengan senang hati alamat saya di desa pontang kecamatan ambulu kabupaten jember kita sharing ngopi bareng di lahan ya ngopi bareng di lahan sambil ngobrol-ngobrol ya ngobrol-ngobrol untuk kemajuan kita bersama dulu-dulu tani monggo kita siap dan teman-teman Komunitas Petani Jember, teman-teman dari komunitas petani pepaya California Jember, monggo kita saling berbagi agar uh, petani pepaya di Kabupaten Jember khususnya ini akan merasakan hasil yang luar biasa. Eh, uh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen uh, untuk Kemajuan channel saya. Saya juga menerima uh, usulan dari teman-teman untuk membuat konten-konten kreatif sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman. Nanti, Insya Allah kita buatkan videonya. Kemudian saya upload Terima kasih, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.